jalur kanan, setelah kendali ngantuk membentur kendaraan angkot, selanjutnya menghantam lagi kendaraan truk yang ada di arah berlawanan. Ya. Ada korban juga? Untuk sementara sampai saat ini korban masih luka-luka di rumah sakit Karawaci. Langkah-langkah kepolisian sendiri? Langkah-langkah kita sudah ada di TKP, cek TKP, dapat data-data korban, data-data kendaraan semuanya ada.